عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، جماعة مجلس العيد رفع المنكان لله سبحانه وتعالى بدي شكور كده panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita malam hari ini. Alhamdulillah tidak terbenam matahari kecuali kita tadi sudah bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah yang agung yaitu salat maghrib berjamaah, langsung diteruskan dengan pembacaan khatib berjamaah. Dan sekarang masih di rumah Allah, niat i'tikaf dalam penantian salat isya berjamaah, dan kita isi dengan at-tafaqquh fid-din, yaitu mendalami memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam minggu-minggu ini adalah kajian fikih munakahat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah dan salamnya mudah-mudahan tetap terlibat curahkan keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menganjurkan kepada kita pada umatnya yang sudah mampu untuk kawin hendaknya melakukan perkawinan atau pernikahan, karena nanti Nabi akan membanggakan di depan para nabi-nabi yang lain bahwa beliaulah Nabi yang terbanyak umatnya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab malam ini adalah al-khulu. Bab khulu. Khulu ini termasuk daripada macam-macam tolak, macam-macam cerai. Apa itu khulu? Khulu menurut bahasa mustaqqu minal khalqi wa huwa an-nazah. Khulu ini adalah diambil dari kata khulu, yaitu yang bermakna nazak, yaitu mencabut. Seperti mana istri kita ini diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah sebagai apa? Pakaian. Kita juga pakaiannya istri. Dan ketika melakukan khulu, berarti kita sudah mencabut pakaian kita kepada orang perempuan tersebut. Inilah khulu. Menurut syarat adalah fuqqatun bi'iwadin maksudin rajin bijahdi zawj. Menurut syariat, khulu itu adalah perceraian yang dengan menggunakan harta. Iwad, harta maksudin yang dimaksud. Yang mana harta tersebut rajin bijahdi zawj, dia kembali kepada suami. Jadi ini adalah cerai yang mana dengan perceraian tersebut sang suami mendapatkan harta. Ini adalah khulu. Dan ini kalau begitu kita bisa tebak bahwa yang tidak ingin melangsungkan perkawinan ini atau rumah tangga ini tentunya dari pihak istri. Kenapa? Karena ini cerai ini sang suami ini mendapatkan imbalan. Maka dari itu kita sudah bisa tebak ini biasanya khulu ini apa timbul pertamanya itu dari sang istri karena sudah tidak suka lagi pada suaminya. Nah inilah di dalam solusi di antara keadilan di dalam Islam. Jadi bukan perempuan semata-mata dalam apa kekuasaan sang suami. Kalau tidak ditolak oleh sang suami maka tidak akan keluar dari nama istri dia. Bukan. Jadi kalau memang dia sudah tidak tahan hidup bersama lelaki itu, ya ngajukan perceraian yang dimakan dengan khulu. Nah biasanya sang suami kan tidak mau. Saya kawin kamu itu kebunku saya buat. Mas kawin dulu mahal. Nah biasanya maukah anda mengembalikan mas kawin dulu bentuk motor, mas kawin dulu bisa mobil, atau uang panai saya mau kamu kembalikan. Anggap saya sekarang ini bukan mas kawin yang mahal kan, uang panai yang mahal. Kata sang istri, oh iya, oh kalau begitu jadi tolak. Nah itu namanya khulu. Jadi dengan perceraian itu
sang istri, sang suami itu mendapatkan harta. Dan ini memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa ya, solusi seorang istri ketika sudah tidak tahan hidup berdua dengan sang lelaki tersebut. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fa in khiftum alla yuqima hududullah." Jika kalian khawatir tidak akan keduanya itu melaksanakan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajiban seorang suami pada istrinya atau seorang istri pada suaminya, fala junaha alaihima, maka tidak dosa bagi keduanya, fi maftadat bih, dari harta apa yang istri tersebut bebaskan dirinya. Artinya iftadat, yani apa, mengeluarkan harta istri tersebut untuk melakukan khulu itu. Jadi tidak apa-apa ya. Nah, itu pertama kali itu khulu terjadi waktu Nabi di Madinah. Datang seorang perempuan, Ummu Habibah binti Sahal Al-Ansari, istri daripada Sabit bin Qaus. Ya, datang, ya Rasulullah, fa inni la antakimu au fa inni la a'tabu alaihi. Ya Rasulullah, sebenarnya saya ini tidak benci kepada apa, kepada Sabit bin Qais, fi apa, fi khuluqin wala fi dinin, baik dalam akhlaknya atau di dalam agamanya, walakinni imra'atu akhsha kufra. Akan tetapi saya ini perempuan yang modelnya dia khawatirkan saya tidak ini kufur pada nikmat suami. Kufur makna ini bukan kufro yang kafir keluar dari agama Allah, tidak, kafir terhadap nikmatnya suami. Artinya kan suami telah berikan nafkah ini dan sebagainya, maka sang istri itu harus taat dan patuh. Tetapi ada seorang wanita memang apa ya, tidak mau bersyukur begitu, dia mau mendapatkan nikmat tapi tidak mau mensyukuri itu. Lah itu namanya perempuan kufur, kufur nikmat bersikap baik pada suami. Dan kata Ummu Habibah tersebut, fa ini imra'atun, saya ini seorang perempuan yang saya khawatir takut nanti tidak bisa membalas budi jasanya sang suami. Kata Rasulullah, atridina bustanahu, apakah kamu mau untuk mengembalikan kebunnya dia? Dulu katanya kawinnya pakai kebun. Nah, jadi kata Rasulullah, artinya Pak Rasulullah paham bahwa ini sang istri ini ingin mengajukan tolak begitu. Jadi kata Nabi, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya apa suamimu yang dulu itu menjadi mas kawin? Naam ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Hanya Rasulullah panggil sahabat tersebut, tolikha, kawin apa-apa, akbil apa, terimalah kebun itu dan talaklah. Kemudian mau itu sahabat ditalak dan diambil lagi mas kawin yang dulu apa yang berbentuk kebun tersebut. Itulah kata apa, kata ulama fikih, pertama kali terjadi hulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagi kaum wanita, kalau memang tidak suka sama suaminya ya, tidak harus patuh terus begitu sehingganya tertekan dia, hidupnya tidak bahagia. Nah, lapor kepada pengadilan. Saya mau gugat cerai. Saya mau khulu sama, tidak apa-apa, mas kawin yang dulu saya kembalikan. Sang suami menerima, ya sudah, terjadilah yang dimaksud khulu tersebut. Inilah yang dimaksud khulu, dan malam hari ini yang kita akan pelajari itu. Arkanul khulu, rukunnya khulu ini adalah khamsatun, ada lima. Satu, multazimun, orang yang mencerai. Yang kedua, mut'un, yaitu sang istri. Yang ketiga, iwad, yaitu harta. Yang keempat, syugot, ucapan, saya khulu kamu sombong. Multazimun orang yang membayar harta. Yang kelima adalah zaujun, yaitu suami. Jadi orang yang membayar harta ini tidak harus istri, tidak. Nanti disalam. Syaratul multazim, syaratnya orang yang membayar harta tersebut yaitu itlaqu tasarruful mali. Dia diperizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi harta. Siapa mereka? Tentunya adalah orang yang baligh dan akil. Orang baligh dan berakal, dia sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi harta, menjual beli dan
Lah, ketika ada orang menanggung harta untuk dikembalikan pada suaminya orang agar suami tersebut mencerai istri tersebut, itu namanya mu'tazim. Syaratnya dia hendaknya mutlaqut tasarruf. Dia sudah baligh dan berakal. Walaupun bukan istri tersebut. Contoh sama iparnya, karena dia sudah tidak tahan melihat adik perempuannya selalu dipukul sama, atau suaminya minum-minuman khamr terus misalnya. Tidak suka dia, tidak tahan. Akhirnya dia bilang, cerai saja adik saya. Saya perlu bayar mahal, kamu bilang cerai sama. Iya sudah, hulu. Saya sanggup kembalikan uang panai yang dulu kamu. Berapa uang panai cuma 10 juta, 20 juta dulu. Oh begitu, iya. Akhirnya ada kesepakatan, diserahkan uang 10 juta dulu yang pernah dia kasih kepada istrinya atau kepada mertuanya itu, kemudian dia ditolak. Itu inilah hulu. Jadi tidak harus sang istri. Ya, tidak harus sang istri. Walaupun yang banyak ini atas persetujuan istri. Mertua boleh, adiknya boleh. Atau mungkin calon suami kedua. Ah, kan kadang kita dengar, tunggu janda begini. Bisa-bisa saja begitu. Taib syartul wudu. Syaratnya istri. Jadi syarat istri itu hendaknya milkul zawj lahu. Miliknya suami. Maksudnya milik suami artinya dia masih dalam ikatan suami istri. Walaupun dalam masa iddah. Contoh sama, istrinya ditolak satu, maka dia menjalankan iddah. Dapat satu bulan belum berakhir iddah, minta hulu sang istri. Dia hulu sah-sah, karena status istri yang apa yang ditolak lagi itu masih miliknya sang suami. Jadi hati-hati, nanti akan apa dijelaskan lebih lanjut di masalah tolak. Syurutul iwad, syaratnya harta yang mau diberikan kepada sang suami tersebut hendaknya maksudan, satu maksudan. Di sini diterangkan katanya, kalau tidak maksud seperti apa darah. Tolak apa adik perempuanku, kalau kamu tolak saya kasih darah 1 liter. Itu darah katanya tidak maksud, maka itu bagaimana? Sang suami mentolak dengan harta itu, maka jatuh hulu, jatuh tolak. Tapi tolak raji'i namanya, yaitu tolak biasa, tetap jatuh tolak, tapi tolaknya tolak biasa, bukan hulu. Yang kedua, kamu ma'luman, hendaknya itu iwadnya hartanya itu diketahui berapa? 10 ribu, 500 ribu, 1 juta. Wa qawmu murajian di jihati zawj, dan hendaknya harta tersebut kembali kepada sang suami. Kalau kembali kepada selain sang suami tidak boleh. Tolak adik apa istrimu, kalau kamu tolak istrimu, bapakmu saya kasih uang. Itu tidak, bukan hulu namanya. Kenapa? Karena harta itu tidak kembali kepada sang suami. Wa qawmu magduran ala tasallumihi, dan hendaknya harta tersebut bisa diserah terimakan. Kalau tidak bisa diserah terimakan ya tidak boleh. Seperti apa? Burung yang sudah terbang atau motor yang sudah hilang, tidak bisa diserah terimakan, maka itu tidak boleh. Selanjutnya syartu sighatil hulu, syarat sighatnya hulu. Syartu sighatil bai' illa adamu takhallil kalamil yasir. Semua syarat yang disyaratkan di baik di jual beli itu disyaratkan di hulu ini. Satu zaud, syaratnya zaud adalah qawmu mimman yasiqu talaquhu. Syaratnya zaud yang menghulu ini hendaknya satu, mimman yasiqu talaquhu, orang yang sah tolaknya. Siapa orang yang bisa mentolak adalah orang baligh dan akil dan tidak dalam keadaan terpaksa. Maka kalau ada suami masih kecil, masih belum baligh, maka tidak ada istilah itu mencerai istrinya. Tidak ada, apalagi menghulu. Kenapa? Karena dia masih belum baligh. Ustaz, apabila ada seorang suami masih belum baligh, bisa tidak?
Bisa, seperti kemarin ya, tujuannya bukan cuma untuk tamattu, bukan senang-senang suami ini kawin, karena mungkin agar mahram, agar terjadi mahram. Bisa saja, kan begitu. Contohnya, saya punya anak kecil ini, belum balik. Di rumah ada pembantu perempuan saya. Tiap hari saya lihat, ketika cuci baju, diangkat tangannya sudah. Untuk agar tidak haram, abang, saya kawinkan anakku itu kepada pembantu perempuanku itu, sehingga dia menjadi mahram saya, menantu saya. Jadi saya sudah lihat wajahnya atau rambutnya sekali-kali, atau walaupun sengaja sudah tidak patah. Kenapa? Karena sudah menjadi mahram. Nah, kemudian ketika suami istri itu, artinya dengan anak saya masih belum balik, maka tidak boleh anakku ini masih kecil mentalak dia. Dengan dia sendiri mentalak, maka itu tidak sah. Apalagi menghuluk. Karena apa huluk disyaratkan, hendaknya suami itu yang sah mentalak istrinya. Anak kecil belum bisa mentalak istrinya. Begitu juga kalau ghairu aqil, gila. Begitu juga kalau paksa orang sumpah, maka itu tidak sah. Suratul khuluq, contoh orang berkhuluq ya. Aitak ayyakul zaidun li zaujati talaqtuki bi alf dinar fa taqulu lahu qabiltu. Zaid bilang pada istrinya, wahai istriku, saya talak kamu tapi kamu harus bayar sama saya 1000 dinar. Maka Zaid bilang, apakah apa istrinya bilang itu? Qabil tu, ya, saya terima. Artinya apa? Istri itu mau membayar 1000 dinar. Itulah namanya khuluq. Atau dari istri dulu minta, wahai suamiku, talak saya. Tidak mau. Khuluq. Ya, dengan apa? Dengan uang 1 juta. Ya, saya khuluq kamu dengan uang 1 juta. Artinya, pokoknya ada kesepakatan di antara dua pihak bahwa akan terjadi tolak dengan harta yang mana harta itu kembali kepada istri. Kepada suami. Itulah namanya khuluq. Sekali lagi, khuluq ini termasuk daripada macam-macam cerai. Maka dari itu, ini khuluq juga terhitung daripada cerai atau tolak. Contoh, tahun kemarin dia tolak istrinya. Rujuk lagi dalam iddah sama. Tolak satu kan namanya. Kemudian bertengkar dan sebagaimana, dia khuluq. Nah, khuluq ini macam daripada tolak juga. Maka dia namanya sudah mentolak istrinya 2 kali. Jadi hati-hati ketika sudah sampai 3 kali. Boleh kembali, boleh. Tapi kalau khuluq ini, hendaknya kembali dengan akad yang baru. Tidak boleh rujuk, istilah rujuk tidak boleh. Nanti kita bahas apa itu rujuk, apa itu nikah kembali. Jadi harus, kalau khuluq mau kembali lagi, harus dengan nikah kembali. Bagaimana nikah kembali ya? Harus ada apa walinya, harus ada istri tersebut. Dan tentunya ini lebih sulit. Kenapa? Karena istri kalau sudah dibilang apa nikah kembali, maka disyaratkan, maka tergantung istri mau atau tidak. Nah, tapi kalau rujuk harus mau istri, karena masih miliknya sang suami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin agak bingung sedikit, agar lebih jelasnya mungkin langsung tanya. Nah, dipersilakan. Ya. Apakah khuluq ini berlaku untuk semua jenis masalah rumah tangga? Misalnya suaminya berlaku buruk, Ustaz. Misalnya memukul, contohkan tadi minuman keras misalnya. Apakah kemudian istri berkewajiban untuk khuluq, Ustaz, atau langsung ditolak saja, langsung mengajukan tolak kepada pengadilan? Iya, ini apa khuluq adalah hanya istri. Khuluq ini hanya istri. Baik memang istri suami tersebut memang lalai di dalam kewajiban, atau memang istri tersebut, suami itu tidak lalai dalam kewajiban, tapi sang istri tidak mau. Seperti Ummu Habibah ini, kata Ummu Habibah, suamiku saya tidak ada dibenci, akhlaknya, agamanya bagus-bagus, tetapi saya perempuan ini takut khawatir tidak bisa mensyukuri
nikmatnya suami. Maka dari itu kata Nabi diperbolehkan membunuh. Begitu. Nah, begitu juga artinya apa? Diambil dari keterangan ini bahwa ulu ini haknya sang istri. Tapi sekali lagi, walaupun haknya sang istri itu, kalau dia tidak disepakati sama suami, tidak jadi. Kalau suami kancing domba, tidak, saya tidak mau lepas kamu, domba mah. Biasanya kan kalau orang sakit hati begitu. Terus ada pertanyaan, apakah ini maka dari itu, apakah wajib hulu? Ya, tidak ada hukum apa? Hulu itu wajib pada apa? Tidak ada hukum hulu itu wajib pada istri. Ini haknya hanya istri. Ketika suami somban berlaku somban tidak tunaikan kewajiban, kalau dia rela tidak apa-apa. Tapi biasanya namanya manusia, ketika haknya tidak dipenuhi kan apa? Butuh pengaduan, dan pengaduan itu lewat hulu. Adapun sekarang ada sang istri begitu mengadu gugat cerai tanpa hulu, itu memang ada dan banyak itu kejadiannya. Bolehkah itu? Yang pertama kan dilihat, kalau memang suami tidak melakukan haknya, maka itu boleh-boleh saja. Dan nanti yang akan menceraikan itu dipanggil oleh Pak Hakim, diskusi dulu. Kalau memang terbukti, maka hakim itu nanti memberikan solusi. Memberikan solusi bagaimana bagusnya. Bahkan kalau syikok terjadi berantem terus, tidak bisa ini sudah diajukan. Sang suami juga suri cerai tidak mau, maka hakim boleh mencerai. Jadi hakim memutuskan tersebut, ya saya dengan pertimbangan ini dan itu, maka saya cerai. Walaupun ini jalan terakhir ya, sebab kata Nabi, afdhalul halali indallahi at-talaq. Paling perkara yang halal yang dibenci oleh Allah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Jadi tolak memang boleh-boleh saja. Tolak itu boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah itulah barang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam riwayat lagi, ketika sang suami mentalak apa istri, arus itu goncang. Nantinya apa? Mengundang murka Allah. Ya kecuali sesuatu yang memang itu kesalahan istri. Contoh apa kesalahan istri? Akhlaknya tidak bagus, ditinggal oleh suami di rumah sombong, suami cari nafkah, sang istri cari laki-laki lain. Nah itu sunnah bagi sang suami mencerai istrinya. Ketika sudah begitu sunnah, su'ul akhlak istrinya sudah akhlaknya tidak bagus, itu sunnah sang suami mencerai. Nah, itu ada hukumnya. Kadang wajib. Nah, wajib itu seperti ketika sudah dua orang itu syikok, bertengkar terus tidak akur, maka itu hakim yang mencerai. Ya, itu bagaimana? Itu kan kesepakatan. Kalau memang mau sang istri ini sudah daripada saya sumpah hidup sama kamu, biarlah mobil saya hilang enggak apa-apa. Kan biasanya begitu. Dibolehkan kalau memang saya. Tapi kalau tidak mau ya tidak. Tapi kalau suaminya misalkan menggantung itu sampai dia tidak biar dibayar. Sang hakim itu mencerai atas nama syikok. Apa syikok itu? Perdebatan suami dan istri tidak akur-akur. Sudah istri memang tidak mau. Dan memang banyak ini kebuktian ketika sudah sang istri itu apa? Membuka cerai, dan banyak jatuh cerai ini. Karena katanya pertimbangan yang anu hukum-hukum di misa ini di KUA ini, karena pertimbangan mereka daripada ini apa? Tidak mau terus, apalagi dilihat bahwa istrinya itu adalah selingkuh dan sebagainya, daripada apa haram berkelanjutan. Nah itu katanya pertimbangan. At-talaq lughatan halul qaid. Talak menurut bahasa adalah melepas ikatan. Jadi ketika ada sesuatu yang diikat itu, kita buka ikatannya, berarti kita mentolak, mencerai. Syar'an halu 'aqdin nikah.
yaitu melepas akad nikah dilafzi tolak wa nahwihi, dengan lafal tolak atau semacamnya. Maka itu seperti mana perempuan itu yang belum jadi mahram menjadi mahram dengan sebab ucapan qabiltu nikaha bil mahril madzkur, saya terima nikahnya dia dengan mahar yang telah disebutkan, itu juga bisa lepas dengan ucapan juga, yaitu dengan apa? Dengan mentolak, saya cerai kamu, saya tolak kamu, wa nahwihi dan semacamnya. Maka tolak ini dibagi dua, ada tolak soret, tolak soret, cerai yang sudah jelas seperti apa? Saya tolak kamu, saya cerai kamu, ini namanya kalimat yang jelas. Ada tolak itu kinayah. Apa kinayah? Majaz, tidak jelas. Contohnya kiasan, pulanglah anda ke rumah ibumu, itu namanya tolak kinayah. Atau saya sudah tidak sudi melihat engkau di rumah ini, atau jangan bicara sama saya selama-lamanya. Itu kan kadang sindiran, tolak bisa diartikan itu, dan kadang juga cuma bahasa itu saja. Nah, itu namanya kinayah. Apa itu bahasa kinayah? Sindiran bisa dimaknakan mencerai, bisa juga dimaknakan tidak. Maka itu jatuh tolak apabila ada niat dari sang suami itu mentolak. Kembali kamu ke rumah ibumu, di dalam hatinya berniat mentolak, jatuh tolak. Jadi nanti ketika bayi kan sudah bagus-bagus, sang istri itu tanya, kak dulu kamu bilang ngusir saya, apa pada waktu itu kamu mencerai saya? Iya ya dulu, dah alam saya sudah sama kamu ini, berarti harus begini, harus tanya sang istri tersebut. Jangan kan suami kalau marah-marah begitu, nanti kalau ada maunya baik-baik saja gitu kan sama istri. Nah itu tanya nanti, dulu waktu kamu ngurusin saya ada niat tolak buat ini? Oh tidak, berarti belum terjadi tolak. Tapi kalau ada, maka itu terjadi tolak. Lain halnya kalau tolak yang jelas, kalimat saya cerai kamu, saya tolak kamu, itu tidak butuh pada niat. Jatuh, berguyon, jatuh, marah, jatuh, serius, jatuh, tidak serius, jatuh. Maka itu jangan dibuat main-main ini tolaknya. Jadi tolak kawin kembang, apalagi murtad, itu jangan buat main-main, jadi. Nah, ini biasanya ya, sang suami ini ketika marah, awas itu. Lebih baik kita terlambat mentolak istri daripada terburu-buru, nanti menyesal. Nanti akan menyesal. Sebab apa? Ini tolak cuma tiga kita diberikan di dalam syariat ini. Tahun kemarin mentolak istrinya, baikan lagi. Sekarang tolak lagi, besok tolak, sudah tiga. Kalau tiga sudah ditolak, tidak boleh halal lagi itu sang istri, kecuali di masyarakat. Satu, apa? Lepas iddah dari sang suami itu. Yang kedua, kawin dengan suami lain. Yang ketiga, suami lain harus kumpul tidur. Bukan cuma sekedar tidur, artinya jima harus. Setelah itu, keempat ini hendaknya ditolak oleh suami yang kedua. Yang kelima hendaknya lepas iddah, baru halal lagi. Ini kadang kan banyak orang kadang ini apa usir istrinya bang ini dan sebagainya dengan alasan nanti kalau sudah saya marah, mohon maaf. Tidak ada. Kalau memang kalimat jelas saya cerai kamu, saya tolak kamu, maka itu hendaknya apa? Sudah jatuh. Nah itu jangan main-main, jangan tolak ini. Dan ketika terjadi tolak tiga, sulit untuk kembali. Banyak orang ini malah oleh Nabi, ini namanya suami yang kedua namanya muhallil. Muhallil namanya itu. Nah itu kalau ada kesepakatan, ada hadis dari Nabi, Allah akan melaknat muhallil. Contohnya sombong. Ini sudah tolak istrinya tiga,
panggil, apa? Kawin istriku, tapi sebulan saja. Maksudnya harus cerai lagi, begitu. Ini muhalif. Kalau memang ada kesepakatan oleh ini, begitu, maka itu termasuk hadis yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini dilaknat Allah? Bukan dosa kecil ini dilaknat Allah. Kalau memang ada kesepakatan begitu, ingin menjadi muhallilnya. Sebab dilema juga, tidak ada kesepakatan, nanti enggak cerai-cerai. Banyak ini terjadi begitu, jangan cerai saya. Saya sudah tidak suka sama suamiku yang pertama itu sering pukul saya itu sering aneh kan? Oke, itu hati-hati ketika kita mencerai istri kita. Ya, kecuali memang sudah kesalahan yang fatal istri itu, ya mungkin itu hanya kita, hanya suami. Tapi kalau masih salah-salah yang bisa dikompromi, jangan sampai mencerai tiga. Cerai tiga itu baik. Saya cerai anda tiga, sudah jatuh tiga. Atau satu, bulan depan lagi satu, bulan depan lagi satu, sudah jatuh tiga. Tapi yang ketiga itu nanti diperkarakan, bisa satu kali talak. Bisa, satu kali talak. Dua. Begini Ustaz, saya pertanak kamu tiga. Saya mau rujuk sekarang. Harus setuju dia, tidak harus setuju. Karena dia di dalam iddah masih miliknya sang suami. Nah, tapi ketika sudah lepas iddah, sudah datang sucinya istri yang ketiga tersebut, sudah datang. Nah, tidak boleh rujuk. Harus kalau mau harus akad baru. Loh, ketika akad baru ini terserah dia, terserah istri mau atau tidak. Nah, jadi kalau masih di dalam iddah, maka itu talak satu, talak satu atau dua? Antara dua, jangan sampai tiga. Kalau tiga ya itu tadi ya. Berarti sebelum masa iddah masih bisa kembali tanpa